Ikan dengan tubuh pipih, padat, dan memanjang ini bernama oarfish. Ikan ini ditemukan di wilayah laut beriklim sedang hingga tropis. Ikan ini sangat jarang ditemui karena menghuni laut di kedalaman 1000 meter. Oarfish bisa tumbuh sepanjang 7 meter dan berat lebih dari 100 kg. Makanan utama dari ikan ini adalah plankton, ikan kecil, dan cumi kecil. Oarfish mendapat julukan Ryugu no Tsukai atau pembawa pesan dari istana dewa laut. Hal itu berkaitan dengan mitos yang mengatakan kemunculan ikan ini ke permukaan sebagai pertanda akan adanya tsunami. Namun para peneliti membantah anggapan tersebut. Meskipun di beberapa tempat sempat benar-benar terjadi gempa besar dan tsunami setelah kemunculan ikan ini. Para peneliti lebih sepakat kemunculan ikan ini ke permukaan lebih disebabkan adanya perubahan arus dan kerusakan lingkungan di perairan dalam.